Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam sehat. Kali ini aku berkunjung ke Galeri Kejaya miliknya Bapak Abdul Aziz. Secara profesional itu setelah saya riset dari bank Danamon itu tahun 95 akhir. Jadi menekuni lukisan secara profesional sejak 96. Mantap di Bali Pak ya? Langsung begitu riset saya tinggal di Bali. Cuman pindah-pindah, awalnya di Jalan Andong. Saya tinggal 2 tahun di sana, lalu di itu sempat, lalu ya di Rotundo, ya di Bali, pokoknya di mana-mana. Pak Abdul Aziz ini karakternya paletan, Pak ya? Iya, yes, apa ya? Bagi tangan. Ya macam-macam ya. Tergantung apa, pesenan apa selera ini? Karena saya terbiasa di Bali, jadi jual itu apa yang laku. Mengibaratkan itu Indomaret. Sama semua Pak ya? Semua. Mau perahu, mau panen, mau abstrak, mau bunga, ya apapun. Ya itu sih kejoyo ya, karena kita sebagai bahasa Indonesia kejaya yang betul itu kejoyo ya, mengharapnya itu ya jaya ke depan. Ke itu kan mau berangkat ya. Ke menuju jaya, menuju jaya. Maksudnya ternyata ada PPKM ya, berhenti dulu itu, PPKM mengganggu, ada PPKM akhirnya yang kita justru Mas Okle. Dengan adanya PPKM, saya satu hari bisa 2 lukisan. Lebih ya lu Pak ya? Fokus gitu lebih ya? Lebih fokus. Jadi justru PPKM itu energi bagi saya melukis. Jadi alhamdulillah satu hari bisa 2 lukisan. Oh, luar biasa. Energinya PPKM tambah bangkit berarti Pak? Ya, harus dibangkitkan. Karena ini dunia saya, hidup saya, imun saya akan terjaga kalau saya lagi melukis. Syukur ada yang senang, ada yang suka, ingin memiliki, malah tambah senang. Tapi paling tidak, di saat saya melukis itu energinya tambah. Ya, saya ingin bersahabat saja, ingin semua ya, bangsa Indonesia khususnya. Monggo lah corona ini, COVID itu diterima seperti penyakit-penyakit lain. Jadi bersahabat dengan corona, sehingga tidak lagi ada tekanan psikis, takut keluar, dan lain-lain, sehingga ekonomi berputar. Kalau ekonomi berputar, secara tidak langsung seni akan berputar, lukisan akan jalan. Itu harapan saya. Jadi terutama masyarakat yang menengah ke atas ya, yang punya duit, yang duitnya sudah kayak bagus, oke, kok cuma di petuai, belanja lukisan. Oke, semangat terus berkarya Pak Abdul Aziz. Siap. Oke, terima kasih.